Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial kali ini kita akan belajar membuat video seperti ini ya. Tuh, atas dan bawah. Seperti ini. Dua video ya. Caranya kita buat lembar kerja baru, new project. Import videonya. Sebagai contoh. Nah, kita akan menggunakan satu video saja ya. Kalian bisa menggunakan dua atau tiga video, bisa lah. Kalau yang saya gunakan nanti satu video, kemudian kita potong pada bagian tertentu dan kita jadikan tadi dua atas dan bawah. Kita cari. Nah, misalkan sampai di sini ya. Sampai di sini kita potong. Kita split. Ini namanya split untuk memotong, kemudian tarik drag ke sini. Oke. Split lagi. Kita deret yang ini. Nah. Yang ini kita klik di sini, kita naikkan ke atas. Seperti ini ya. Terus yang bawah juga kita turunkan sedikit. Oke. Kemudian kita cari bagian yang akan kita crop, misalkan sampai di sini ya. Nah, kemudian kita apply. Tuh, bisa kan? Dua video. Langkah selanjutnya tinggal di render aja. Produce and share ini cara ngerendernya. Demikian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.